Selasa 3 Februari 2015, Wakil Ketua KPK Bambang Wijayanto memenuhi panggilan Badan Reserse Kriminal Mabes Polri. Pak BW maju lagi, Pak. Pria yang akrab disapa BW ini diperiksa dalam kasus kesaksian palsu sengketa Pilkada Kota Waringin Barat pada tahun 2010. BW datang bersama dengan kuasa hukumnya, Nur Syahbani Kaca Sungkara. BW memilih diam dan hanya diwakili kuasa hukumnya saat memberikan keterangan kepada awak media. Bambang memenuhi panggilan panggilan pertama yang dilayangkan kepada Bambang dalam kitab ini. Meskipun sebetulnya surat panggilan itu banyak ketemu. Nah, itu perubahan yang memang sejak awal kita permasalahkan kepada polisi karena tidak jelas pasal 242 KUHP ayat berapa yang disangkakan. TV-mu. Alanya. BW ditangkap pada 23 Januari 2015. Penangkapan BW menggegerkan negeri ini. Kumandang penyelamatan KPK dan Polri pun disuarakan hingga kini.